Federasi Sepak Bola Tertinggi Asia Tenggara atau AFF resmi merilis jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Piala AFF tahun ini bertitel AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, dibagi menjadi dua grup yaitu grup A dan B. Di grup A dihuni Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sedangkan grup B diisi Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos. Jadwal Piala AFF 2022 akan dimulai pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia yang berada di grup A Piala AFF 2022 akan memulai pertandingan pada Jumat 23 Desember 2022 mendatang. Laga anak asuh Shin Tae-yong akan dimainkan pada sore hari. Dalam rilis AFF tersebut, Timnas Indonesia memastikan akan bermain kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selain itu, dari jadwal yang ada, Timnas Indonesia akan bermain lebih banyak di waktu sore hari. Skuad Timnas Indonesia akan mengawali kiprahnya di Piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja di SUGBK, Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022. Pertandingan pertama kontra Kamboja yang semula dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di SUGBK dimainkan mulai 16.30 waktu Indonesia Barat pada 23 Desember 2022. Jadwal lengkap Piala AFF 2022 Jumat 23 Desember 2022. Indonesia bermain di kandang menjamu Kamboja, kick off pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Senin 26 Desember 2022, Brunei Darussalam versus Indonesia yang melakukan laga away, kick off 17 waktu Indonesia Barat. Kamis 29 Desember 2022, Indonesia bermain di kandang menghadapi Thailand, kick off pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Senin 2 Januari 2023, Filipina versus Indonesia yang melakukan laga tandang, kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Semifinal Leg 1, Jumat 6 Januari 2023, runner-up A versus winner B. Sabtu 7 Januari 2023, runner-up B versus winner A. Semifinal Leg 2, Senin 9 Januari 2023, winner B versus runner-up A. Selasa 10 Januari 2023, winner A versus runner-up B. Final Leg 1, Jumat 13 Januari 2023, pemenang semifinal 1 versus pemenang semifinal 2. Final Leg 2, Senin 16 Januari 2023. Pemenang semifinal 1 versus pemenang semifinal 2. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.